Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa ulama lalu khilaf. Ada yang mengatakan ini anu, ada yang satu mengatakan lain pendapat, yang sikong lain ulang, karena masing-masing mereka itu menggunakan ijtihadnya. Memakai hadis tadi istabtital bapak wa in aftauka wa in aftauka, ya kan? Dan hadis ini jangan sampai lupa, ikhtilafu ummati rahmatun, jangan lupa. Kalau kada ingat ikhtilafu ummati rahmatun, kita ini kada bakal bersatu. Yang satu dengan yang satu saling salah menyalahkan karena tidak memegang ikhtilafu ummati rahmat. Kalau kita pegang ini, insya Allah kita bersatu. Paham? Sudah pendapatnya maka itu biarlah ya. Sebab utak ini kan Tuhan maulah ada sama. Ada utaknya dua rangkap, ada tiga, ada lima. Jadi orang yang utaknya sudah naik tinggi hendak berpandal, utak yang masih di bawah kada bisa ketemu. Kalau bisa kata betul. Ni orang nak tahu di kitab aja politik kada tahu. Bapender berdua kada bisa akur. Nang ini bab politik, nang ini kada tahu di politik, ini tahu. Ingganya aja ajaidun. Doroba jaidun amran kada bisa. Padahal akan kada kawa di akur akan nah. Antara ulama dengan umara hendak disatukan kada bisa. Sebab ini politik, nang ini polos, ya kalah. Hah? Nang berbahaya minto si polos dibungulinya oleh politik. Ini bahaya.